Ya, sama Bu. Oh, mau berangkat. Yaudah. Nanti latihannya yang anu ya, rajin-rajin ya. Oke, siap. Pramuka itu bagus, melatih kedisiplinan. Udah berangkat. Hati-hati ya. Oke. Sama Bu. Nih. Jangan dihabiskan ya. Oke. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam. Sudah jam 7.15, ini baru berangkat sekolah. Ya, mapet kita, Bu. Tadi kita tuh ada halangan, Bu. Alasan kalian ini sudah banyak dipakai murid lain. Makanya kalau tidur tuh jangan malam-malam. Kayak kalian gini, kesiangan, jadi malas kan? Tapi, Bu. Yaudah, kita nggak akan ngulangin lagi. Oke. Konsekuensinya kalian saya hukum. Bersihkan semua seluruh lapangan di sini. Sampah-sampahnya. Dan bersihkan WC. Paham? Ngerti? Sekarang. Ada anak-anak, ini bukunya tertinggal. Kebetulan saya yang menemukan. Kok bisa ibu ya? Gimana ceritanya? Jadi itu kemarin ada dua orang, dia itu kayaknya murid di sini. Terus mereka itu bantuin saya. Saya kemarin itu diserempet motor, Bu. Jadi mereka yang nolong saya. Ibu mengantarkan buku buat kalian berdua. Wah, ini buku saya, Bu. Iya, buku kelas ya, Bu. Iya.
Jadi cari-cari lo sama dia? Ketinggalan kemarin. Iya Bu. Jadi gini, saya minta maaf ya karena saya sudah seuzon sama kalian, terus saya juga sudah menghukum kalian berdua sebagai tanda permintaan maaf saya. Saya mau ngajak kalian makan di rumah makan saya namanya Wiwit Boge. Nanti kita ketemuan ya di sana. Nggak perlu Bu, sayang saya bisa kok Bu di rumah. Nggak apa-apa, kebetulan saya juga sendiri. Ya udah deh Bu, boleh. Oh ya, nanti kita ketemuan ya. Iya Bu, Ibu tinggal dulu. Kasih ya Bu. Aisyah mau berangkat sekolah dulu ya. Doain semoga Aisyah hujannya lancar ya. Terus puasanya Aisyah berkah dan lancar. Selalu Ibu doain kok. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Gak bisa, kamu udah telat setengah jam. Lebih baik kamu pulang aja. Loh, terus ulangan saya gimana dong Bu? Ayo masuk ujian Bu ini. Tapi dia telat Bu. Iya, memang benar dia telat. Tapi saya tahu alasan dia kenapa telat. Dia tadi pagi itu bantuin nenek-nenek buat pikulannya. Makanya dia telat ya kan? Benar yang dikatakan oleh Bu Lia. Iya Bu. Oh gitu, Ibu minta maaf ya udah marah sama kamu. Oh iya Bu, gak apa-apa Bu. Saya juga kurang jujur tadi Bu. Udah, drama terus. Masuk nanti kamu ujiannya. Oh iya. Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum, saya masuk dulu Bu. Jadi gitu, kisah Ibu 7 tahun yang lalu. Pengalaman Ibu sama persis sama kalian. Kayak kalian bantu Ibu ini. Oh gitu ya Bu. It's
like I got brand new eyes and I can finally see you.